Les piano dari bayi, bisa gak ya? Bisa banget di Kanzona Music School. Aku udah kenal mereka tuh lama banget dari zaman Annabelle, Emma, sampai anak ketiga aku. Seneng banget pas tahu mereka sekarang punya baby class, jadi anak-anak tuh gak full duduk di piano doang. Pastinya gak bisa ya kalau masih kecil kayak gini. Tapi ini lebih kayak baby class gitu, mengenal musik, mengenal tangga nada, bener-bener perkenalan sama Tuts Piano. Pokoknya seru banget, dan semuanya itu diiringin musik sama missnya langsung. Kelasnya ngapain aja sih? Pastinya bakalan dancing, singing sama anak-anak, ada nursery rhyme time, yang pasti anak-anak dikasih kesempatan untuk berkreasi, dan gak usah khawatir, Kanzona sudah punya banyak sertifikasi dan penghargaan. Ini favoritnya Ethan nih, storytelling time. Ada juga elevator song, pokoknya menurut aku ini seru banget dan unik banget. Kenapa? Karena aku jarang banget nemuin baby class, terutama untuk anak bayi. Nah, karena ini kelas baby, jadi boleh ditemenin sama satu pendamping, biasanya sih sama mamanya. Hitung-hitung quality time sama anak kalian, dan anak kalian tuh jadi seneng sama yang namanya musik. Dari aku hamil, aku tuh suka banget dengerin musik-musik klasik, terutama piano instrumen ke anak aku. Makanya seneng banget pas tahu ada baby class ini. Mereka punya banyak kelas, dari kelas bayi sampai kelas besar. Tunggu apa lagi? Yang mau tanya-tanya tentang les piano, langsung aja ke Kanzona Music School. Jangan lupa cobain free trialnya ya.